buta daripada benda haram. Mulut dia tak pernah kecek benda haram. Tangan dia tak pernah buat benda haram. Kaki dia tak pernah buat benda haram. Ha, jadi pak cik tengok ni awal ni daripada awal lagi. Tak ada orang kekoh buat hepo sikit mari cari jauh. Jauh jelak mari cari nak minta halal. Eh nampak pelik dah. Bukan orang calek-calek. Pak cik suruh buat kerja kerana nak halal. Eh buat juga budak ni. Eh. Payah nak cari orang jatuh secara ni kata. Ah, sebab tu pak cik derah-derah nak pinang wi, nak wi anak mak cik, anak pak cik lah. Anak pak cik ni pak cik jaga semua. Lahirlah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oh, man ana, man ana laulaku. Sebab tu kalau kita tengok orang hebat, kita tengok di belakang dia mesti ada perempuan hebat. Dua saja perempuan hebat. Isteri ataupun ibu dia. Tengoklah mana-mana imam, ulama kau besar setara mana kita kena cari dua orang belakang dia. Bini dia ataupun mak dia. Biasa mak dia orang hebat ni. Bukan orang calai-calai. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ni bersohor lah. Kita kata hampir, tak tahu. Tak ada satu orang tak kenal dia. Dia ni orang Iraq. Ayah dia ni biasa, orang biasa. Tiba-tiba tengah duduk jalan-jalan tepi sungai, ambil air semaya, ambil semaya. Berhenti ambil semaya. Tiba-tiba mari buah hepo seputih. Oh, buah hepo kata rezeki. Dia pun ambil kekoh. Apabila makan kekokah dia teringat buah hepo hok siapa dia ni baru dia teringat patut kena tanya dulu lah buah hepo siapa dia tapi buah hepo hok dalam sungai dia pun warok tak warok ayah dia ni ambil jalan-jalan ikut alur sungai ngalir ke mana pergi cari akhir sekali jumpalah kebun hepo kebun hepo ni kali ni buah hepo dia kali pergi cari siapa dia tu kebun tu jumpalah seorang-orang tua. Dia kata saya pemilik dia. Bapa nak mari jumpa saya? Gini, pakcik. Saya ni tadi, jauh mana saya mari ni? Saya makan jumpa buah hepo ni. Saya kekoh. Apabila kekoh saya teringat, buah hepo siapa dia tak tahu. Takut-takut buah hepo orang. Kau kata dia orang tak izin. Kau kata, maka ambo cari pemilik dia. Maka ambo nak minta izin lah. Ambo makan dah buah hepo ni. Lagu mana? Ada kena bayar kau lagu mana? Nah, ayuh. Syekh Abdul Qadir jalan ni. Katanya pakcik tu kata ambo tak reda kedai mau makan. Ah sudah pakcik kata. Tak apa saya bayar pakcik. Sebutin ni ambo tengok orang okay, tu warok tak warok ayah dia. Deh. Katanya kata ayah dia tak apa saya nak bayar. Katanya pakcik tu saya. Pas lagu mana? Gih dia mau kena kerja dengan ambo. Balasnya kepada dia mau kekoh wae apa, dia mau kena kerja dengan ambo. Ah sudah. Kerja apa lagu mana? Oh, tak payah gaji. Tak payah gaji. Kerja saja. Ah, sudah. Ai, katanya tak padai kekoh dengan wepo kena buat kerja kat orang. Oh, tapi tengok orang nak jaga agama dia. Tak apalah kerja pun kerja lah. Kerja lah kawan tu. Pakcik tu duduk tengok buat kerja. Lepas pada sudah dia kata. Lepas tu buat apa dia lagi pakcik? Amor tak puas hati lagi dengan dia. Ah, sudah. Seloklah kata silap ambo makan berkali pocik ni bapa jadi nak isih robana. Ambo kekoh sikit yang pocik kata. Tak gapo dia tak puas hati lagi yang kata. Saat ni suruh kerja ambo buat kerja dah. Gini. Ambo ada anak sorang tak nak tino. Dia ni buta, cacat tangan, bisu. Nikah dengan anak ambo. Astaghfirullahalazim. Balo sungguh hamba terkekoh hepo ni. Seloklah kata menikah dengan wah timur. Orang tua panggil dulu wah timur. Kalau jenis cacat tak ada kau ni. Nikah pun wah timur lah. Kita kata bulat segotel lagu ni. Tangan tak ada kaki. Bertemu dengan Rabu lah hamba sekali ni kata. Katanya ayuh Syekh Abdul Qadir jalan ni kata. Seloklah kata lagu ni. Demo nak tak? Kalau hamba tak reda nyanyi hamba. Demo makan benda lagu tu. Sudah kata. Mikir dia pas lagu mana ambo terpaksa dah terima ha nikahlah kawan tu nikahlah dua orang tu akad nikah gapo sudah mari saksi masuk dalam rumah jumpa ngau gilah dia gi apo comek main anak hok tino anak dia nyo dia lari ukah lari berai kata siapa dia tu kata ayah ndak lah panggilnya neh dah petangi pak cik lah ayah siapa dia duk dalam rumah kata hok demo dah lah katanya. Kan nikah ayah win nikah dah. Ayah kata tangan tak ada, kaki tak ada, mulut bisu apa semua, mata buta. Betul. Buta daripada benda haram. Mulut dia tak pernah kecek benda haram.
Tangan dia tak pernah buat benda haram. Kaki dia tak pernah buat benda haram. Ha, jadi pak cik tengok ni awal ni daripada awal lagi. Tak ada orang kekoh buhepo sikit mari cari jauh. Jauh jelak mari cari nak minta halal. Eh nampak pelik dah. Bukan orang calai-calai. Pak cik suruh buat kerja kerana nak halal. Eh buat juga budak ni. Ai. Payah nak cari orang jatuh setara ni kata. Ah sebab tu pak cik derah-derah nak pinang wi, nak wi anak mak cik, anak pak cik lah. Anak pak cik ni pak cik jaga sungguh. Lahirlah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ha, biasa tak biasa. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani ni masa dia lahir, orang nak tahu boleh puasa orang tanya dia. Dia lahir ni dalam kandungan. Orang akan tanya mak dia ketuk pintu. Ah lagu mana? Puasa ke esok? Puasa. Oh, puasa. Sebab apa? Syekh Abdul Qadir Jailani tak menyusu. Tengok. Dia masuk kecil lagi, kalau dia tak menyusu tu masuk boleh puasa. Masuk boleh puasa tengah hari tak menyusu. Jadi kalau orang tak nampak anak boleh kau wasuah kau apa dia akan kita tanya mak kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Mak dia akan royak kata Syekh Abdul Qadir Jailani tak menyusu hari ni. Apa puasa ni? Puasa ni. Ha, kalau menyusu, ha, tak nampak lagi tu, tak puasa lagi. Ha, tengok setara tu. Padahlah ibu ayah dia setara mana. Nah, kita ibu super rima. Tengok. Ayuh supa gajah memang tu bik raksasa Power Ranger lah tu bik jawab dia nah sesuai lah cerita-cerita kita semua nak anak juruh belaka tapi kita setara mana nah bekas yang kita kata bekas petok kuih jadi petok lah nah biasa buat kek kodok kalau kek kalau acuai bekas tu loyer tu bulat ia jadi bulat lah kalau petok nak suruh tu bik kek sek bulat mana boleh jadi ni lagu tu ikut tebak kita nah.